Okay, good people, we're back again on Entertainment News. Yes. Dan berita selanjutnya datang dari si cantik penyanyi, pemain film. Ini karirnya lagi meroket terus nih ya. Lagi sekolah juga. Lagi sekolah juga ya kan. Adalah seorang Maudy Ayunda yang baru-baru ini merayakan ulang tahunnya ke-19 tahun. Ya ampun, masih muda banget. So, beda setahun sama saya. Kamu masih? 20 lah. Ini kayak kemarin aku ulang tahun tuh benar-benar surprise. Dan yang ini kayak this is nggak kalah besarnya. Seneng banget, ramai banget. Possibly best birthday ever, ya. Biasanya sih kalau di tahun-tahun lain, kalaupun ada surprise kayak satu, paling banyak dua. Ini kayak ada tiga dan dari orang-orang yang berbeda dan orang-orang yang sangat aku sayangin, jadi benar-benar komplit banget rasanya. Dari teman-teman dekat aku, jadi teman SMA aku sama teman SMP aku, mereka kayak bersekongkol untuk ngebuat surprise, mereka datang ke rumah dan jadi itu benar-benar kayak perfect banget sih kayak. Jadi seru banget gitu. 12 tank atau? 12 tank. Tadi dari Maudiers, dari teman-teman dekat aku kemarin malam, terus tadi dari Afgan juga. Belum aku buka tadi. Belum aku buka kadonya, nanti aku buka. Totalnya deh kalau menurut aku sih, soalnya kayak semuanya kombinasi dari perasaan-perasaan yang berbeda dan jujur kado belum ada yang aku buka sih. Tahun ke depan mudah-mudahan Maudy tetap bisa terus berkarya, bisa terus balance antara sekolah dan social life dan juga karir. Dan mudah-mudahan tetap grounded. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Ini so akrab. Kenal juga enggak? Itu ngapain banget sama Maudy. Selamat tahu. Oh, berarti ya this is my fellow Sagittarian ya. Yep. Sagittarius juga kan berarti. Wah, keren-keren. Tiga ya, kado loh, Bib. Tiga kado dan kado-kadonya belum dibuka. Sebenarnya ada empat yang dari aku aja belum diantar. Belum diantar. Udah lewat ulang tahunnya. Selamat tahun ya Maudy ya. Terus juga mudah-mudahan studinya cepat selesai. Amin. Cepat pulang ke sini lagi ke Indonesia dan terus kita juga tunggu juga karya-karya selanjutnya. Betul. Dari seorang Maudy Ayunda. Karena emang iya suaranya bagus, bikin film-filmnya semua sukses dan ya kan. Sangat cerdas. Dan kalau kita ngomongin soal ulang tahun, pasti semua orang tuh kayak semua berbahagia gitu kalau ngebahas ulang tahun kan kayak memasuki tahap baru dalam kehidupan gitu kira. Dan wishes-nya juga kayak apa? Semua ucapan-ucapan doa tuh yang kayak yang terbaik. Asal enggak cepet dapat momongan aja tiba-tiba ada semoga cepet dapat momongan. Jadi kemarin Fira ulang tahun, Aubrey ngasih selamat dan juga cepet ngomongan ya. Ya jodohnya juga, cariin dulu Bri jodohnya ya. Oh panjang. Oh iya maaf.